Bola sepak Liga Premier, Sabah Rhinos memulakan kempen Liga dengan penuh bergaya membenam Terengganu FC 2 4-0 dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Likas. Jaringan pertama perlawanan hadir menerusi tendangan lencong di sebelah kanan pintu gol pasukan pelawat oleh pemain import Sabah Gil Hun Lee pada minit ke-5. Gawang Terengganu terus digegarkan dengan gol kedua dan ketiga yang dijaringkan oleh pemain pertahanan Sabah Ray Wilson Batuil pada minit ke-55 dan 79. Pemain import Hector Omar Ramos Lebron melengkapkan kemenangan Sabah dengan jaringan keempat pada minit ke-90. Ketua Jurulatih Sabah Julius Arting menyifatkan kemenangan ini amat bermakna kerana ia mampu menaikkan semangat pemain dan tentunya peminat untuk lebih fokus mengharungi kempen Liga Premier musim ini. Nilai harapan saya sebagai coach bahawa untuk memulakan musim ini dengan satu kejayaan dan selalunya kejayaan untuk musim pertama awal musim ini membawa keceriaan dalam pasukan. Julius berharap prestasi skuad Sabah terus meningkat dan menamatkan saingan Liga di kedudukan yang terbaik. Perlawanan seterusnya, Sabah akan bertemu Velcro FC di Stadium Shah Alam pada 6 Februari, manakala 9 Februari kembali ke Stadium Likas untuk bertemu PDRM. Dalam satu lagi perlawanan, pendatang baru Liga Premier, Kelab Persatuan Bola Sepak India Malaysia, MISC MIFA, bermula dan berpuas hati berkongsi mata dengan Johor Darul Takzim 2, JDT2, dalam perlawanan yang berakhir dengan keputusan terikat satu sama. Tuan rumah MISC MIFA menerima kunjungan JDT2 di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya. MIFA yang dikendali jurulatih berpengalaman K. Devon menurunkan barisan terbaiknya musim ini dalam perlawanan pertama berdepan JDT2. Bagaimanapun, pelawat terlebih dahulu di depan melalui jaringan minit ke-8 bekas pemain Kedah yang berhijrah ke selatan tanah air Syafiq Ahmad untuk JDT2 di depan 1-0. Tersentak dengan itu, MISC MIFA bangkit menggandakan asakan. Ketajaman penyerang import MISC MIFA dari Liberia, Ifa Sherman berhasil apabila menyamakan kedudukan satu sama minit ke-21. Sejurus sebelum tamat, perlawanan sedikit tercemar apabila JDT2 terpaksa dengan 10 pemain selepas pemainnya dikenakan kad merah akibat kekasaran. Tamat perlawanan, MISC MIFA 1, JDT2 1.